Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Dio Disokin. Salam santuy. Setelah sekian lama akhirnya nge-vlog lagi. Aduh, kangen banget riding. Gimana kabar kalian? Kabar teman-teman kalian? Teman-teman kalian. Sampai kaku gue nge-vlog lagi anjir. Saking lamanya udah nggak ngomong, jadi kaku kan. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja di sana. Anjay. Teman-teman Cyber yang udah pada nungguin video. Video kali ini nyoret. Riding sore aja. Tapi mau mampir dulu ke Andara. Kalian mau bawain bakpia ya buat anak-anak dari kemarin. Dari Jogja jalan-jalan. Bawa bakpia ya. Buat nyemil-nyemil lah, walaupun gak banyak. Aduh, batuk. Gila guys, sumpah akhirnya bisa riding Harley tuh. Bisa riding lagi, bisa nge-vlog lagi, bikin video, ya kan. Ya, gak tau lah hasilnya kayak gimana. Kemarin GoPro-nya rusak, GoPro 4 gue rusak, dan baru sempat beli lagi. Sebenarnya dari kemarin pengen beli, cuma males kan, lagi banyak kerjaan juga, banyak yang dikerjain, jadi belum sempat beli. Akhirnya beli lagi nih, GoPro 5, punyanya si Bonbon. Thank you Bonbon. Kita isi bensin dulu lah. Ah, ngantri ntar ada. Kemarin bayarin punya si Bonbon. Ya udah. Vlog lagi lah. Kemarin habis ngetrip ke Jogja bareng teman-teman dari Woodland Indonesia. Ada Bang Ame, Bang Keming, Bang Danyong, ada. Terus ada Bang Said, Bang Amri, apa lagi kemarin? Sama Teh Hada, Handa, sama Teh Mala. Oh, sama Apris bagian medis. Kita ke Jogja 3 hari dari hari apa tuh kemarin? Kamis ngumpul, berangkat Jumat. Acara 3 hari 2 malam. Iya bener, Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Jadi kagak mori lah. Semoga besok mori lah. Kangen mori, kangen sat mori. Ini nggak tahu ya suaranya bakalan bagus atau enggak. Soalnya gue belum punya mic, apa? Adapter mic dari GoPro Hero 5 ini karena harganya mahal banget. Barunya tuh bisa 800-an dan second-nya tuh masih 400-500. Tapi gue bingung kenapa GoPro Hero 5 nih mic eksternalnya tuh harus pakai adapter gitu. Jadi rada merepotkan gitu. Makanya sebenarnya kemarin gue pengen nyari GoPro Hero 4 lagi tuh karena mic-nya udah ada, stok baterai udah ada kan, perintilannya, jadi gak usah nyari-nyari lagi gitu. Perintilan kan mahal tuh, perintil-perintilan atau collection cam tuh. Jadi di GoPro Hero 5 ini aja gue mic eksternalnya baru sampai. Ini gue nge-record suaranya, gue pakai dari handphone menggunakan aplikasi namanya ASMR, kalau nggak salah namanya, iya itulah. Terus gue pakai kabel eksternal jack 3,5 mm yang TRRS. Ya udah, mungkin suaranya bakalan noise. Mohon maaf ya, sementara nanti kalau udah punya adapter jacknya kan udah ngevlognya udah enak. Mic-nya udah di dalam helm full face, jadi nggak terlalu bising kayak gini. Mungkin ini suaranya bakalan bising, cuma nggak tahu deh. Nanti dicoba aja. Karena BT-nya di situ, gue kemarin nggak searching dulu lagi. GoPro 5 ternyata ada adapter kan, sangat merepotkan. Masalahnya adapternya harganya mahal gitu. Kalau murah sih nggak apa-apa, masih bisa beli. Ini sayang banget beli adapter gitu doang sampai 800.000 kan. Cuaca cerah, tapi dari kemarin hujan mulu ya. Kemarin Jogja juga panas. Wah, pokoknya banyak cerita dah tentang selama apa nggak ngevlog ini. Sebenarnya banyak banget yang bisa didokumentasiin, bisa di sharing gitu.
kayak kemarin motret touring motor Harley acara Wings Day Pangandaran bareng teman-teman dari HDCI Depok. Itu sayang banget ada momen nggak bisa di apa namanya dibikin vlog gitu. Sebenarnya kalau udah ini bisa dibikin vlog. Pokoknya banyak cerita deh. Dari motor Saber gue juga turun mesin kemarin, nggak sempet bikin konten. Aduh, banyak mereka pengen di sharing-sharing, tapi ya udahlah. Baru adanya lagi sekarang. Dia mau gimana? Enjoy aja lah kalian. Pokoknya terima kasih banyak buat yang udah selalu support channel yang tidak faedah ini. Udah selalu komen, nanya-nanya tentang Sabre. Bahkan ada yang sampai beli motor Sabre gara-gara nonton video gua. Thank you banget. Ya, mantep lah kalian semua. Karena itu salah satu sebagai apa ya, penyemangat gua buat buat bikin-bikin konten lagi gitu. Udah, tuh motor ngapa sih? Salah satu penyemangat juga itu buat bikin konten kemarin. Gitu dah, pokoknya dah. Mati-matiin dulu mic-nya. Dinyalain lagi, kalau nggak dia nge-record terus gitu, panjang. Capek. Ya bisa. Mau gimana, belum ada adapternya, jadi sound-nya nggak bisa diatur dari apa saat kita menyalakan dan menghidupkan GoPro-nya gitu. Jadi harus nyeting dari HP dan sebagainya. Ribet ya mang, ya udahlah, enjoy aja. Ini kita muter dulu kali sekalian Dara ya, biar ke foto. Kali-kali lah biar difoto guys, woi fotoin. Wow, aduh. Semoga gambarnya pas ya. Kita muter dulu deh sekali deh. Mana ada yang moto ini? Ah, nggak ada yang moto ini, payah nih. Buset, rame amat. Aduh. Ini muat nih ntar di mobil deh. Nyeramnya dah. Cet, rame amat. Rame amat. Hah? Rame amat. Dada dong. Dada dong. Dada dong. Emang nyala kak? Nyala. Ya, dibilangin. Kita ngopi dulu. Rame amat. Apa? Ya gue belum ada adapternya. Oh, jadinya ya? Gue ngerekam dari HP. Apa? Mic-nya gue ngambil dari HP dulu. Simpelnya dong yang ribet. Mahal banget di mic. Apa adapternya anjir? 800 ribu. Kan gila beginian doang. Rame banget ada apaan? Mahal. Pok, rame-rame nih, makan. Gue cuma buat atu doang. Anjay. Soalnya di bagian lain gue. Ya bini gue. Ada strawberry. Campur. Bertahu gue bakpia ada strawberry. Campur, campur. Kombinasi ya? Iya kombi. Lo nggak ini ya nggak beli mochinya ya? Gak hompak. Enak dah mochi Jogja. Gua sanggup kagak nanti ya, cok. Oh ini, ya tuh siapa tuh? Tuh cewek mulu, kok cewek cepet dia. Gua heran sih prop. Tapi lebih cepet lu tuh di Sarah Violin sama Sepia komen komenan aja gua liat. Cakep om, Sepia tau. Kacau dah mereka. Ya gak, besok lagi kita. Lo. Besok lagi. Eh, apa?
Udah, besok lagi. Oh, baik, Pak. Habisin tuh bapia. Masih pada rame nongkrong Andara tuh. Besok lah kita moto-motonya besok hari ini karena wih, ada yang bawa GS, Cuk. Sebenarnya lumayan enak tempatnya di situ buat foto-foto, cuma banyak yang ngebut-ngebutan. Nggak pakai helm ya, siakam sih. Kadang yang nggak pakai helm mah malas gue fotoinnya. Gue fotoinnya pakai helm aja. Jadi ini berlanjut ya vlog nyoretnya. Dari nyoret sampai gelap begini jatuhnya NR ya. Ke daerah Antasari pasti macet banget nih. Atau Village. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share.